Malaysia catat 83.7 bilion ringgit nilai pelaburan diluluskan merentasi pelbagai sektor bagi tempoh Januari hingga Mac 2024. Pelaburan hampir 84 bilion itu mencerminkan kepercayaan pelabur terhadap Malaysia. Pipeline insyaAllah dia akan berterusan momentum ini, tetapi ada banyak isu yang mungkin challenging juga kerana dari segi isu perdagangan geopolitik yang berlaku di antara peperangan trade war ni di antara China dan US. We have to monitor this closely. Tambahnya, peningkatan 10% ekspor negara membuktikan Malaysia berada di landasan yang betul. Sektor elektrik dan elektronik E&E menjadi industri utama yang menyokong pertumbuhan ekonomi pembuatan.